Sirkuit Hungaroring menjadi pembuktian para pembalap untuk mencuri poin di 10 race yang tersisa. Tak terkecuali Lewis Hamilton. Hamilton berharap menyamai rekor Michael Schumacher. Seri ke-10 Formula One menjadi incaran Lewis Hamilton untuk naik podium. Pebalap yang kini berada di posisi 4 berambisi untuk meraih juara. Di GP Jerman, Hamilton mampu meraih pole position. Tapi posisinya harus kembali tergeser saat race digelar. Bagi Hamilton, GP Hungaria adalah kesempatannya mengulang sukses. Di sirkuit Hungaroring, Hamilton mencatat 3 kali kemenangan, yakni tahun 2007, 2009, dan 2012. Ditambah fakta, pemuncak klasemen Sebastian Vettel tak pernah menang di sirkuit Hungaroring, menambah percaya diri pembalap Mercedes ini. Tapi mengulang sejarah tidaklah mudah. Suhu di Hungaria yang mencapai 40 derajat Celcius menguji kesiapan pebalap maupun performa mobil, terutama pada ban yang beberapa kali bermasalah. Yeah, I mean it's going to be tough this weekend. Definitely conditions will not help. But and plus we haven't driven the tires as everyone else has, so we've got a bit of catching up to do. But you know that's what we do best, and you know we're just going to work as hard as we can this weekend to try and understand the tires and put ourselves in the best position possible. You know we've got a lot of work to do to continue to improve our race pace, but I anticipate it's going to be a difficult weekend. Sepanjang GP tahun ini, Hamilton sudah 2 kali meraih pole position di GP Inggris dan Jerman. Sayangnya, ia tak pernah finish di posisi terdepan hingga terpaut 58 poin di belakang Sebastian Vettel. Jika Hamilton mampu menang, maka ia akan menyamai rekor Michael Schumacher sebagai pebalap dengan kemenangan terbanyak di GP Hungaroring. Schumi mengkoleksi 4 gelar dari sirkuit ini. Sementara Hamilton mengoleksi 3 gelar, sama dengan pencapaian mendiang Ayrton Senna.